Assalamualaikum everyone. How are you today? Hopefully you are in the best condition. Bersama saya Firman Ispandiari, kita akan membahas strategi yang dapat kita gunakan untuk menghadapi bentuk soal part C, listening comprehension pada TOEFL test, yaitu long talk. Pada jenis soal long talk, kita akan mendengar 3 monolog panjang yang setelahnya diikuti oleh beberapa pertanyaan. Topik pembicaraan yang kita dengar pada bentuk soal ini bisa tentang beberapa aspek yang menyangkut kehidupan di universitas atau topik terhangat yang sedang terjadi. Dan tidak jarang, topik pembicaraan yang kita dengar merupakan versi singkat perkuliahan yang diajarkan pada perguruan tinggi di Amerika. Untuk menghadapi soal jenis ini, ada 2 strategi yang bisa kita gunakan, yaitu before listening dan why listening. Pada video ini, kita hanya akan membahas strategi yang pertama, yaitu before listening. Yang dimaksud strategi before listening adalah kegiatan yang kita lakukan saat ada jeda sebelum rekaman pembicaraan diperdengarkan. Karena sebelum kita mendengarkan soal, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu contoh soal dan cara pengerjaan. Sekarang mari kita bahas apa yang harus kita lakukan pada strategi before listening. Langkah pertama adalah anticipate the topic. Untuk mengantisipasi topik atau ide utama pembicaraan pada tiap rekaman monolog yang akan kita dengar, kita bisa melakukannya dengan cara melihat secara cepat opsi jawaban pada lembar soal. Tanyakan pada diri kita sendiri, opsi jawaban yang kita baca ini berbicara tentang apa? Hal ini akan membantu kita dalam memahami pokok pembicaraan. Ingat satu hal teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tentang topik pembicaraan, maka fokuslah pada opsi jawaban pertama dan kalimat pertama pada rekaman pembicaraan yang kita dengar nantinya. Karena seringkali topik ataupun ide utama pembicaraan disampaikan di sini. Mari kita praktekkan bersama pada 3 contoh opsi jawaban. Pada opsi jawaban nomor 1, kita bisa melihat petunjuk melalui kata seperti during, in, on, dan just before. Melalui kata-kata tersebut, kita bisa memperkirakan topik pada opsi jawaban pertama adalah tentang waktu sesuatu dilakukan. Karena kita belum mendengar apa subjek yang akan dibicarakan nanti, maka kita ganti subjek tadi dengan kata sesuatu. Pada opsi jawaban nomor 2, kita bisa melihat petunjuk melalui kata once, two, three, dan four yang diikuti dengan keterangan waktu. Melalui kata-kata tersebut, kita bisa memperkirakan topik pada opsi jawaban kedua adalah tentang frekuensi waktu sesuatu dikatakan. Dan pada opsi jawaban nomor 3, kita bisa melihat petunjuk melalui kata to do, to take, to study, dan to read. Dengan begitu, kita bisa memperkirakan topik pada opsi jawaban ketiga adalah tentang hal yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah langkah pertama selesai, dengan informasi awal yang kita peroleh tadi, maka langkah selanjutnya adalah anticipate the question. Teman-teman, setelah kita bisa mengantisipasi topik atau ide utama dari opsi jawaban yang kita lihat, maka langkah selanjutnya adalah mengantisipasi bentuk pertanyaannya. Mari kita lihat contohnya dengan menggunakan contoh opsi jawaban yang sama. Pada opsi jawaban nomor 1, topik yang kita perkirakan sebelumnya adalah tentang waktu sesuatu dilakukan. Maka kita bisa memperkirakan bentuk pertanyaan dari opsi jawaban ini, yaitu kapan sesuatu dilakukan. Pada opsi jawaban nomor 2, topik yang kita perkirakan adalah tentang frekuensi waktu sesuatu dikerjakan. Berdasarkan petunjuk kata yang kita lihat, maka kita bisa memperkirakan bentuk pertanyaan dari opsi jawaban ini, yaitu seberapa sering sesuatu dikerjakan. Dan pada opsi jawaban nomor 3, topik yang kita perkirakan adalah hal yang akan dilakukan selanjutnya. Berdasarkan petunjuk kata yang kita lihat, maka kita bisa memperkirakan bentuk pertanyaan dari opsi jawaban ini, yaitu apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Dengan berbekal antisipasi bentuk pertanyaan yang kita hasilkan di atas, maka kita akan lebih fokus mendengar dengan lebih seksama bagian-bagian tertentu pada rekaman pembicaraan berdasarkan petunjuk yang kita dapatkan. Ingat teman-teman, kita tidak perlu memahami semua isi pembicaraan. Yang kita perlukan adalah memahami informasi yang kita butuhkan. Bagaimana? Tidak terlalu sulit, bukan? Keep practicing everyone. See you in the next video. Bye.